Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Berkas Channel. Di sini saya akan bercerita tentang lika-liku untuk mendapatkan 1000 subscriber. Suka duka dalam mendapatkan 1000 subscriber. Silih berganti. Kita dapatkan satu, hilang satu. Dapat tempat. Sore harinya ditelan matahari atau ditelan bulan, tapi saya nggak patah semangat, terus berusaha untuk mendapatkan 1000 subscriber sesuai dengan persyaratan untuk monetisasi, yaitu 1000 subscriber dari satu komunitas ke komunitas lain, terus saya masuki tentunya dengan pedoman yang diberikan di komunitas tersebut. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit saya dapatkan subscriber. Alhamdulillah saya dapatkan. Dan tak kalah pentingnya pula, selalu membuat video-video terbaru, upload-upload video terbaru, supaya para subscriber kita kembali lagi untuk menikmati video-video terbaru kita. Dengan cara upload terbaru tersebut, sedikit demi sedikit subscriber bisa saya dapatkan dan menempel dengan lengket, tidak seperti sebelumnya yang hilang dan hilang. Alhamdulillah, dari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sampai hari ini, alhamdulillah subscriber saya sudah bertambah. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber-subscriber saya yang telah mendukung channel saya hingga hari ini. Alhamdulillah bisa saya dapatkan 1000 subscriber seperti ini, seperti jalan ini ya. Cerita lika-liku untuk mendapatkan 1000 subscriber, jalannya bergoyang-goyang. Kita tidak boleh putus asa, putus semangat, terus semangat dan terus semangat, karena kita sudah masuki dunia per-YouTube-an. Kalau kita tinggalkan, alangkah emannya. Eman. Terus semangat dan terus semangat buat para pejuang yang masih mengejar 1K dan 4K. Saya doakan semoga cepat-cepat mendapatkan 1K agar yang dicapai nanti sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cita-cita saudara-saudara, para kawan-kawan YouTuber yang baru-baru atau pemula, agar terus bersemangat dan bersemangat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.